Assalamualaikum Sobat Camper. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita mau camping ke daerah Bogor, tepatnya di Ountila Camping Ground. Seperti apa kegiatan camping kali ini? Ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita mau diriin tendanya di sini dengan view Gunung Pangrango. Cuman saya gunungnya ketutup awan. Akur ya mereka berdua ya, kompak. Antara kompak dan satu tidak ngerti, satu mengerti begini, guys. Coba berdua ngalus ini dong. Halo dong. Ngelawak aja bocah. Setelah selesai mendirikan tenda, kita langsung pergi ke Curug Putri. Kita udah sampai di Curug Putri Pelangi. Halo, sore. Sore. Wah, kompak amat. Sore. Iya, buka puasa. Mau bikin buat buka puasa soalnya. Oh, buka puasanya bikin apa hari ini? Tempe goreng, tahu goreng, tahu goreng, sayur bayam, ikan asin. Oh. Wah, ada chefnya juga nih ya. Ini ada ini nih. Oh, masak, view-nya. Sitelah. Cakep. Nah, ini tenda kita di Ountila. Habis selesai makan, habis buka aja. Kita langsung masak selera sana. Jadi sahur tinggal ngadepin doang. Ini cobain harus. Karena yang satu-satunya nggak puasa kan kamu. Kalau aku itu aku mau harus cobain. Mau masak nasi ya, I? Ya, buat buka puasa. Persiapan masak nasi, masak-masak di Ountila Camping Ground. Nah. View-nya. Ini ada chef kita nih. Wih. Ada chef. Mantap, jangan lupa subscribe. Oh, ini. Mister Famous. Keren.
suasana camping kita kali ini di Auntila menjelang buka puasa, ditemani pelangi. Ada pelangi dan view-nya sangat luar biasa. Inilah ngabuburit kita di Auntila Camping Ground. Selamat berbuka. Selamat berbuka dari Auntila Camp. Berbuka puasa dengan tempe goreng, kurma, ditemenin view yang luar biasa. Mari. Ini aja. Nah, buka puasanya makannya apa nih, I? Sambal, pete, sama ikan peda, cumi asin, tempe, dan sayur bayam. Tidak lupa menu istimewa telur dadar. Inilah view malam kita dari Auntila Camping Ground. Sejauh mata memandang, city like semua. Selamat malam semua. Selamat istirahat. Selamat pagi semua. Waktunya kita sahur. Nah, sambil lihat pemandangan, kita like. Pagi Umi. Pagi. Pagi-pagi udah ngulek aja, bikin apa? Sayur asem. Oh. Buat sahur. Buat sayur, buat sahur bikin sayur asem. Oh. Ngulek. Oh, ini bikin bumbunya ya. Iya, iya. Full ulek. Wah. Oh, dengan Mister Loba-loba dan ditemani view yang sangat indah. Nah, ini dia udah sahur duluan. Ye. Yeah. Hey. Eh, sahur? Hah? Kamu sahur? Oh, ya. Yeah. Inilah view dari dalam tenda kita di Auntila Camp. Sejauh mata memandang, city like semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Nah, suasana pagi kita dari Auntila Camp. Di waktu sekarang menunjukkan pukul 5.30. Bang Mat. Permisi. Permisi. Thank you.
Ini pintu masuknya ke Auntila Camping Ground. Nah, ini kalau malam portalnya ditutup jadi lebih aman. Nah, dari pintu masuk ini sebelah kanan ada area parkir. Ini bisa buat parkir motor, parkir mobil di Auntila Camping Ground. Dari area parkir ini sebelah kanannya turun ke bawah dengan jalanan lumayan curam dan berbatu. Ini area camper van. Ini harus hati-hati, harus waspada karena batunya lumayan agak. Ini area camper van-nya. Ini area camper van-nya. Cukup bagus, rata. Rumputnya juga bagus. Ini blok C, kemudian lagi samping tulisan blok C itu ada sumber listrik. Jadi dekat sekali. Ini blok D. Ini sumber listriknya di setiap blok di area camper van sudah ada. Turun ke bawah, ini ada blok F dan G, dan sama ada sumber listrik di masing-masing bloknya. Nah, dari blok G ini sebelah kanannya ada toilet 4 pintu, klosetnya kloset duduk, cukup bersih toiletnya. Kemudian di sampingnya ini ada wastafel untuk cuci piring dan bersih-bersih. Untuk area camper van ini view-nya kalau malam city light. Ini ada gunung kelihatan jelas. Jadi di setiap blok camper van ini view-nya sama. Kalau malam bagus banget, lepas banget. Dari area camper van ini kalau mau naik ke atas ini ada tangganya. Dari area camper van ini menuju ke parkiran. Jadi ini ada blok A dan blok B juga. Ini untuk camper van juga. Masih yang kemudian sebelah kirinya ini yang tadi tempat parkir. Parkir mobil, parkir motor. Dan di Auntila ini aksesnya cukup mudah. Bisa diakses oleh motor, city car, dan mobil-mobil besar. Karena jalannya sudah di beton, jadi aman. Dari area parkir ini ada tangga menuju ke atas. Ini mengarah ke camping groundnya. Ini dari area parkir dan area camper van yang ditonton tadi. Nah, ini tangganya, ini menuju ke cafe dan ke camping ground. Nah, ini cafe-nya. Nah, ini jalan ke atas menuju camping ground. Di samping kafe ini ada toilet 2 pintu. WC-nya WC jongkok. Bersih. Ini kafenya di Auntila Camping Ground. Dan ini view-nya
sejauh mata memandang. Indah banget. Ini jalan yang ke camping ground di atas. Jalannya cukup terjal. Ini harus waspada, ekstra hati-hati, karena kalau hujan ini bisa licin. Kemudian samping kiri ini ada musola. Ini musolanya. Ini ada dua keran buat wudhu. Musolanya cukup nyaman, terang, bersih. Nah, ini buat sholat nyaman. Di samping musola ini ada wastafel. Bisa dimanfaatkan untuk cuci piring. Di samping musola ini ada toilet, dua pintu. Ini WC duduk, WC jongkok, dan yang sebelahnya ini toiletnya toilet duduk. Ini ada spot camping yang pertama ketika naik ke camping groundnya. Nah, ini naik lagi. Di bawah, di atasnya tadi spot camping yang pertama, ini ada gazebo. Kemudian ini ada spot camping juga nih. Sama rumputnya rapi, rata. Nah, ini ke atas, ini spot camping semua. Nah, ini bisa buat parkir. Naik ke sebelah kanan, ini bisa buat parkir motor juga. Nah, ini sebelah kanannya ada spot camping juga. Ini spot salak satu. Di atasnya spot salak satu, ini ada spot salak dua. Kemudian atasnya lagi, ini ada spot salak tiga. Nah, dari spot salak 1, 2, 3 ini view-nya. Di samping spot salak 3 ini ada toilet. Ada 4 pintu. Nah, ini spot yang paling depan. Modelnya terasering. Ini spot yang depan tadi, ini namanya spot hambalang. Ini ada di ujung juga ada gazebo. Kemudian ini ada buat selfie-selfie. Oke, nah view-nya. Ini view dari spot selfie tadi. Masya Allah. Ini view di belakang. Kalau kita di belakangnya, itu view-nya bukit. Nah, ini spot hambalang. Ini view-nya kalau dari spot hambalang. Untuk sumber listriknya juga sudah tersedia di spot hambalang. Nah, dan kalau untuk sumber air itu ada di toilet atau di musola tadi. Untuk tangga di spot hambalang ini cukup nyaman. Nah, ini untuk menghubungkan dari spot yang paling bawah di hambalang sampai ke atas. Ih, boleh makan gunung. Kita datang.
datang bersih, pulang juga dalam keadaan bersih ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau camping di Auntila. Sampai jumpa di camping berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.